juga berterima kasih kepada tiga dewan juri kita, Bapak Ibu, yang sudah berkenan juga hadir, dan dosen pengampu kita, Bapak Vera, sudah juga hadir pada hari ini. Kami dari kelompok UUD, Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, akan menampilkan sebuah drama teater yang bertemakan Sudah Tepatkah Aku? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Emmanuel Maharani sebagai narator pada drama kali ini, dan saya akan memperkenalkan pemeran pada drama kali ini. Yang pertama, Grace sebagai siswi, Freddy sebagai siswa, Marwa sebagai ibu dari Grace, Reza sebagai ayah dari Grace, Alvina sebagai ibu dari Freddy, Putri sebagai guru, Yosia, Nisita, Ruth sebagai perawat, Romi dan Naomi sebagai dokter, Fatia, Tiara, Nazwa, Dinda, Alifa sebagai teman SMA, Anissa, Karen, Fitria sebagai tetangga, dan Benny sebagai kepala desa. Sutradara adalah Tiara Ramadhani, tim perlengkapan Erwanto, Benny, Nahadu, tim penulis Emalia Maharani, Tiara Ramadhani, Putri Nema Fitri, Alifa Nida Amalia, dan Naomi Angelica Cagubu. Tim editing ada Erwanto dan Yan Esana. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sinopsis dari drama tadi. Cerita ini menjelaskan kehidupan asmara yang dilakukan sepasang pelajar bernama Grace dan Freddy, yang harus terjebak dalam peristiwa yang seharusnya tidak dilakukan, hingga hal tersebut membuat mereka harus melakukan pernikahan dini yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan kisah sekolah dan harus menjalankan kehidupan pernikahan di usia muda dan bersiap menjadi orang tua akibat hal tersebut. Bagaimanakah kisah mereka berlanjut? Mari kita saksikan teater ini. Bawa tesnya.
Grace melihat hasilnya dan mengerti hal tersebut yang mengatakan bahwa dia positif hamil. Grace shock, nangis, dan sempat membuang testek tersebut. Tersadar bahwa ada teman satu kelas yang melihat. Namun, Chris dan Freddy bergegas menuju teoretik. Dan ketika sampai, Chris langsung mengecek dan sampai serta tidak didapati satu apapun. Tiba-tiba ada kedatangan wali kelas serta dua teman yang tadi melapor. Bubulah Chris dan Freddy berjalan menuju ke rumah Chris. Chris dan Freddy masih tertutup malu. Setelah itu, sampailah mereka di rumah Chris. Dan hari itu mereka benar-benar memutuskan untuk memeriksakan kehamilan Grace atas permintaan sang bapa. Grace dan Freddy beserta keluarganya menghampiri rumah sakit dan masuk ke poling kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Thank you.
Dokter pun membawa Chris untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, ibu dari Chris menelpon ibu dari Freddy. Pemeriksaan pun selesai dan dokter Mami dan Chris keluar dengan membawa hasil tersebut untuk menemui keluarga Chris. Benar-benar merasa marah karena peristiwa yang menimpa anaknya. Kau ini benar-benar yang aku menitipkan kepada kamu. Kenapa kamu memberi? Kenapa memberi? Kamu jangan saya. Saya yang terima. Hei, ibu sudah membesarkanmu. Sekarang tentang apa perbuatanmu? Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu persiapkan diri untuk besok. Karena kita sini juga. Keesokan harinya, mereka akan melakukan pernikahan siri dengan disetujui dan dipimpin oleh kepala desa dan beberapa korban sebagai saksi. Thank you.
beberapa hari setelah pernikahan tersebut. Grace duduk termenung, mengingat masa-masa SMA-nya. Mengingat dirinya dari seorang remaja SMA yang hanya tahu belajar dan pergi bersama teman-temannya. Menjadi seorang remaja yang tidak bebas untuk kemana-mana. Dari seorang remaja yang hanya dibebani tugas, menjadi seorang calon ibu muda yang tidak siap dibebani pekerjaan rumah tangga. Dan akan segera mengasuh seorang telah memutuskan keputusan besar untuk melakukan aborsi. Grace dan Randy pergi ke klinik untuk melakukan aborsi. Selain itu, Grace
tersebut dipersiapkan untuk melakukan operasi untuk aborsi. Sini dokter Romi sedang bersiapkan diri dan memeriksa berkas. Setelah melakukan pembicaraan dengan perawat Yosi mengenai keputusan yang akan diambil oleh Grace, Grace termenung, kembali memikirkan keputusan besar yang akan diputuskannya. Apakah keputusannya sudah tepat? Apakah tidak akan berdampak apapun untuk masa depannya? Ya, memang benar. Chris masih ingin sekali merasakan masa-masa remajanya untuk menikmati masa SMA-nya bersama teman-teman. Tapi, di satu sisi, Chris juga berpikir, apakah anak ini akan mati atau terbuang seperti itu? Dia merasa, apakah saya diberi kemanusiaan ketika melakukan ini? Ya, kembali bingung. Sudah tepatkah keputusanku untuk memutuskan ini? Setelah keputusan itu, Chris dan Freddy pun pulang. Chris dan Freddy pun menuju ke rumah
dari orang tuanya. Sembari menangis, membayangkan betapa teganya diri ingin membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Tiba di rumah, dia membunuh orang tuanya, meminta maaf atas perbuatan mereka. Terima kasih.